Kepala Manyala-Manyala, sepi dari situ. Kepala Manyala dari situ. Maju, sekas, maju, sekas. Bila dong, maju, sekas. Kepin aku, kepin aja. Oke, gebakan. Itu, kita hadir. Tangan di belakang. Tangan di belakang aja. Sudah. Thank you.
yang saya banggakan, pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Baja SHLLL. Yang saya hormati, saya sayangi, Bapak Kabak Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia, yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai, pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu Bapak Ketua bersama anggota Bawaslu Provinsi Maluku yang berkesempatan hadir pada acara pimpin kita di hari ini. Yang saya hormati Bapak Bupati Muslata, amal ini diwakili oleh Pasten 1, Sekretariat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Muslata. Yang kami hormati, yang kami sayangi, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir memenuhi undangan kami. Yang kami hormati, kami sayangi, yang kami cintai pula, para pimpinan partai politik serta LO dari ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sempat kami undang. Dan yang saya sayangi, saya cintai, dan 270 daerah yang dilaksanakan pada tahun 2020. Izin pimpinan daerah kami Kabupaten Maluku Selatan ini, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini, berarti sudah 3 kali kami melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak mulai terhitung pada tahun 2008 di Mekarta menjadi sebuah kabupaten. Yaitu terhitung pada tahun 2010, itu yang pertama kali kami melaksanakan pilkada secara langsung, dan yang kedua tahun 2015, yang ketiga kami melaksanakan pada tahun 2020. Dan perlu diketahui pimpinan dan rombongan dari Bawaslu Republik Indonesia bahwa Kabupaten kami ini terdiri dari 6 kecamatan, 79 desa, dan 201 tempat pemungutan suara. Jadi untuk pilkada 2020 ini kami akan melaksanakan di Kabupaten Maluku Selatan pada 6 kecamatan dan 201 tempat pemungutan suara. Kabupaten kami ini, izin pimpinan, merupakan salah satu kabupaten yang muda, yang belum terlalu berumur, yang jauh. Baru saja beberapa bulan yang kemarin kami melaksanakan hari ulang tahun yang di Lontas. Untuk itu mungkin dengan kesempatan kami Bawaslu Kabupaten Maluku Selatan pada hari atas rasa syukur kami, kami dapat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis musyawarah penyelesaian sengketa dan sekaligus bimbingan teknis sistem informasi sengketa yang kami akan laksanakan kepada pengawas ad hoc kami dan juga kepada peserta pemilihan yang sudah kemarin pada tanggal 23 ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Untuk pimpinan ketahui, kabupaten kami terdapat 3 pasangan calon bupati, artinya akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan kepala daerah pada tahun 2020. Insya Allah nanti, mudah-mudahan dari kegiatan bimtek ini dapat diikuti secara baik oleh adik-adikku, sahabat-sahabatku yang merupakan pengawas ad hoc dan maupun dari partai, sehingga nantinya apa dalam pelaksanaan bimtek ini diberikan sangat berguna bermanfaat untuk kita semua. Dari podium ini juga saya mengundang dengan hormat nantinya pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Baja
SH, LRM, dan sekaligus koordinator revisi PSN Sengketa Republik Indonesia akan membuka dengan resmi bimbingan teknis pesawat penyelesaian sengketa dan sistem informasi penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh kami, Bawaslu Kabupaten Bogor Selatan. 2019 atau 2019 tapi yang lebih top dikenal dengan COVID-19 dengan menerapkan sistem informasi penyelesaian sengketa secara online. Nah, saatnya kita akan berlatih dengan Pak Kapak serta teman-teman yang hadir pada kesempatan ini bagaimana cara melaporkan, bagaimana cara menyampaikan dokumen-dokumen dan seterusnya, dan itu penting bagi Guru Selatan untuk kita sama-sama menjaga Guru Selatan dari tertularnya COVID-19. Kami juga mengundang dengan hormat Pak Bakja untuk saatnya nanti memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Dan kami mengucapkan rasa bangga dan terima kasih kepada teman-teman Guru Selatan dan guru yang telah menghadirkan seluruh peserta pada hari ini dan juga Pak Asisten di dalam pemerintahan yang akan hadir pada kesempatan ini untuk kita sama-sama mendengar dan mengikuti proses ini sampai dengan selesai. Akhirnya kami ucapkan selamat datang dan mohon dapat memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pada Pak Rahmat Bagja. Terima kasih, kami akhiri kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat siang, anak Pak Masya. Sebutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Panjang jalannya pas ya. Pak Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Pak Abdullah Eli, Bu Latuti Usman, dan juga Pak Thomas, ini tiga pendekar yang bisa mendampingi saya, karena dua lagi kita simpan itu di Ambon kalau ada masalah. Jadi tidak boleh semuanya ke Guru Selatan. Dan juga Bapak Asda yang saya hormati, wakilan dari Bupati Guru Selatan, terima kasih. Para pengawas pemilu kita yang akan mengawasi tahapan yang sebentar lagi memasuki tahapan kampanye. Dan juga yang mendampingi kami, Ketua Kepala Bagian Bawaslu, Pak Malik. Alhamdulillah Pak Malik masih sehat. Beliau mendampingi yang susah-susah, Pak. Pertama perjalanan, saya masih ingat perjalanan dari Nampiri ke Paniai do Giyai-Giyai sekitar 8-10 jam beliau mendampingi, dan sekarang juga rupanya beliau menyangka jalan rusak itu hanya rusak, beliau tidak menyangka jalannya terpulah Bapak Ibu semua. Jadi agak kaget juga kami tadi, dan juga penuh kabut, dan merupakan kegembiraan sendiri bagi kami untuk hadir di sini dan beserta timnas kami Pak Dayanto, juga para staf yang mendampingi, dan juga para staf Bawaslu Provinsi yang setia mendampingi, kami ucapkan terima kasih. Dan juga kepada teman-teman wasit dan panas kelurahan desa yang sampai sekarang masih bertahan di Bawaslu, di Panwas, untuk mengawasi tahapan pemilihan ke depan, kami ucapkan terima kasih dari penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan juga pelaksanaan tugas yang Bapak Ibu lakukan. Dan kemudian Bapak Ibu semua, bimbingan teknis ini dimaksudkan untuk memperkenalkan sistem informasi penyelesaian sengketa. Nah, ada hal baru Bapak Ibu. Penyelesaian sengketa itu dulu dikenal hanya menyengketakan antara penyelenggara dan peserta. Karena sengketa antar peserta dengan peserta tidak ada aturannya. Aturan yang ada dalam undang-undang akan tetapi tidak bisa dilaksanakan. Karena pertama pentafsiran masalah SK dan juga detail masalah hal-hal lainnya yang membuat kita sulit melaksanakan penyelesaian sengketa. Karena pada saat 2017
kita menyiapkan penyelenggaraan dengan cermat, karena itu hal baru, masuk adjudikasi, mediasi, dan hal baru sehingga membuat kita agak kerepotan mengatur sengketa peserta dengan peserta. Pertama, Bapak Ibu 2017 menghadapi dua pemilihan besar, pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang walaupun hanya 179 final, tapi itu melibatkan hampir 3/4 jumlah penduduk Republik Indonesia, setengah lebih. Dan kemudian juga pada saat bersamaan persiapan pemilu tahun 2017 membuat penyelesaian sengketa antar peserta agak terlupa. Akan tetapi kemudian kita punya waktu agak lumayan banyak pada tahun 2020 ini, dengan demikian kita bisa mengatur penyelesaian antar peserta. Nah, pendekatan Bawaslu mungkin pada 2019 2018 ada peningkatan pelanggaran administrasi. Kami harapkan masih bisa berjalan, tetapi kasusnya kasus besar. Dan diharapkan yang sengketa kecil-kecil berperbedaan penafsiran SK KPU tentang pemasangan alat peraga di suatu tempat, itu diharapkan bisa diselesaikan dengan sengketa antar peserta. Nah, teman-teman Panwas Camlah yang diberikan mandat oleh Bawaslu Kabupaten Bulu Selatan untuk menyelesaikan sengketa cepat. Apa yang maksudnya cepat? Sengketa yang tidak melibatkan penyelenggara dan peserta, yang melibatkan peserta dan peserta, dan harus diselesaikan pada saat itu juga. Misalnya tim A dan tim B, pasangan calon A dan pasangan calon B menafsirkan bahwa hari itu mereka berkampanye, padahal bukan dengan tim B misalnya. Kalau pendekatannya adalah pendekatan pelanggaran administrasi, pasti ada teguran kepada publik. Akan tetapi, kami harapkan pendekatannya bisa pendekatan sengketa. Jadi diselesaikan pada saat itu dan tim B dipersilahkan untuk pulang. Tidak boleh disertai dengan sanksi. Kenapa hal ini bisa dilakukan? Karena kompetisi pada saat ini, pemilihan kepala daerah pada saat ini, adalah pemilihan yang pasti ya, menimbulkan banyak tegangan. Kalau pendekatannya pendekatan pelanggaran, maka banyak sekali orang yang melanggar. Terbukti Bapak Ibu, Panwascam, ya, temuan Panwascam pada tahun 2019 itu lebih dari 97.000 seluruh Republik ini pelanggaran administrasi. 97.000. Dikalkulasikan yang 100.000, 110.000, tapi data ini tidak masuk ke pelanggaran, Pak. Pak Thomas yang bingung juga, ini dari mana data tiba-tiba muncul ratusan ribu. Oleh sebab itu, pendekatan-pendekatan lain harus kita kenalkan. Salah satunya, sengketa antar peserta. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Nanti teman-teman parpol bisa menghubungi panwas yang pada saat itu mengawasi jalannya kampanye untuk menyelesaikan perselisihan mengenai waktu, tempat dalam kampanye. Jadi kami harapkan tidak kemudian semua tegang, semua melibatkan massa, dan semua harusnya lebih damai pada saat pilkada kali ini. Bapak Ibu, sekaligus Bawaslu mengenalkan sistem informasi dengan sengketa. Walaupun alhamdulillah ya Bapak Ibu, para tahun 2020 di Bulu Selatan di Hotel Golden Apres 24 September 2020 dengan ini dibuka. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu dan jangan sungkan untuk menyapa kami, baik sekarang maupun nanti melalui apa saja, ada Facebook, ada Instagram dan lain. Dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu juga, Pak Umar dan Pak Anggota. Dan kemudian saya ucapkan kepada Bapak Ibu tetap sehat, jaga kesehatan dan jaga kesehatan keluarga Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Allahu muwaffiq ila amri. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi dulu. Oh, jangan dites, Pak. Tes ilmu maksudnya. Oh, hari dites ini, Pak. Itu apa, PR kah? Oh, oh. PR. Ini bisa sunat juga, Pak. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena itu gratis. Wassalamualaikum.